Nah, senapan ini senapan best seller di kami dan saya yakin pasti kedua senapan ini juga best seller di kalangan kalian, juga best seller di hati kalian. Karena apa? Karena dilihat dari tampak luarnya saja, senapan ini memang jelas-jelas. Jumpa lagi dengan saya Amila di channel YouTube Gesa Sport Indonesia, di mana channel YouTube yang akan mengulas berbagai macam senapan angin dan tentunya banyak promo menarik lainnya mengenai senapan angin. Eits, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan bunyikan notifnya agar kalian update terus tentang senapan angin, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Baik, bagaimana nih kabar kalian di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke? Semoga dimanapun kita berada, baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Dan kita harus tetap jaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Oke, kami Gesa Sport Indonesia merupakan toko senapan angin terpercaya dan juga bergaransi. Nah, di video kali ini kita akan ulas, kita akan review untuk senapan angin best seller di kami Gesa Sport Indonesia, yaitu untuk senapan angin PCP Predator Raccoon OD38 dan juga senapan angin PCP Ghost Warrior. Nah, senapan ini senapan best seller di kami dan saya yakin pasti kedua senapan ini juga best seller di kalangan kalian, juga best seller di hati kalian. Karena apa? Karena dilihat dari tampak luarnya saja, senapan ini memang jelas-jelas keren. Oke, buat kalian yang mungkin sudah punya kedua senapan ini, atau buat kalian yang punya salah satu senapan PCP bestseller ini, antara PCP Predator Raccoon ataupun Ghost Warrior, bisa banget komen di bawah, kalian cerita-cerita bagaimana kecanggihan senapan ini ataupun bagaimana hasil tembakan dari senapan ini. Oke, jadi kedua senapan bestseller ini antara PCP Predator Raccoon dan juga Ghost Warrior ini memiliki banyak kesamaannya dan tentunya juga ada beberapa perbedaan-perbedaan dari kedua senapan bestseller ini. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu untuk kesamaan-kesamaan spesifikasi antara kedua senapan ini. Nah, jadi antara kedua senapan ini, antara PCP Ghost Warrior dan juga PCP Predator Raccoon, ini keduanya memiliki panjang laras yang sama, yaitu 60 cm. Dan keduanya terbuat dari bahan seamless import. Jadi keduanya bahannya untuk larasnya sama. Dan alurnya keduanya sama-sama, alurnya 12 ulir. Oke, dan kedua larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serumbung laras dengan diameter 22 antara kedua senapan ini. Nah, lanjut ke bagian ujung larasnya, antara senapan PCP Ghost Warrior dan juga Raccoon, ini bagian ujungnya ini sudah dilengkapi dengan nepel peredam. Nah, tentunya kedua ujung ini nepel peredamnya juga bisa kalian lepas, tentunya kalian bisa ganti dengan peredam sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan kalian. Oke, lanjut ke bagian ini, namanya cincin laras di Raccoon ya ini. Kemudian di Ghost Warrior juga ada cincin larasnya. Jadi ini gunanya untuk agar tidak goyang ya antara cincin laras dan juga tabungnya, sehingga lebih terpresisi, tidak goyang, tidak kendor, apalagi kalau kalian gunakan untuk kompetisi ataupun berburu, itu sangat aman sekali. Oke, lanjut.
senapan ini juga sudah dilengkapi dengan rail mounting. Nah, sebelah sini, ini yang punyanya Ghost Warrior, rail mountingnya seperti ini, agak bergigi. Kemudian kalau yang PCP Rakun, ini seperti ini, mulus. Kalau yang Rakun, rail mountingnya, tentunya ini juga bisa kalian tambahi dengan teleskop sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, lanjut. Nah, kedua senapan ini juga sama-sama memiliki cancel kokang, yaitu ada di cancel kokang samping. Nah, jadi fungsinya dari cancel kokang ini, jika kalian mau berburu, ternyata tidak jadi karena hewan buruan lari, itu bisa banget kalian cancel. Oke, ini juga sudah dilengkapi dengan manometer ya, ini yang PCP Predator Raccoon. Kemudian yang di Ghost Warrior ini juga ada nanti letaknya di depan untuk manometernya. Tentunya dengan manometer ini kalian tidak khawatir lagi untuk melihat masih berapa sih tekanan angin yang ada dalam senapannya. Oke, lanjut ke picunya. Nah, kedua picu ini dari senapan ini sudah dilengkapi dengan safety trigger yang pas dan enak banget digunakan sehingga lebih aman ketika digunakan. Oke, lanjut untuk chamber kedua senapan ini, yaitu chamber monolite. Nah, keduanya ini bisa dilengkapi dengan single shot ataupun magazin. Nah, tentunya dengan magazin ini memudahkan sobat bedilers lebih mudah, lebih praktis, lebih simpel. Karena apa? Karena tidak perlu memasukkan mimi satu per satu. Tentunya lebih simpel kan? Nah, oke. Jadi, lanjut ya ke jarak akurasi tembakannya. Untuk kedua senapan ini, sama-sama memiliki jarak akurasi tembakan 30-50 meter. Tetapi, untuk jangkauan pelurunya bisa mencapai 100 meter. Oke, kedua senapan ini juga cocok banget buat kalian untuk mengikuti kompetisi-kompetisi besar atau buat kalian untuk berburu hewan-hewan besar. Tetapi kalian harus tetap hati-hati, tetap bijak dalam berburu, dan jangan berburu untuk hewan-hewan yang dilindungi. Oke, itu tadi kita mengulas kesamaan-kesamaan dari kedua senapan bestseller ini. Lanjut kita ulas apa sih perbedaannya yang membedakan kedua senapan ini. Oke, yang pertama, perbedaan pertama yaitu ada di bagian tabungnya. Nah, untuk senapan ini tabungnya bahan dural ya, dengan diameter 38 mm. Nah, kalau senapan yang di hadapan saya, senapan angin PCP Ghost Warrior, ini tabungnya tabung padat ya, dengan volumenya 360 cc. Beda ya untuk tabungnya, tetapi perlu kalian ingat untuk maksimal pengisian anginnya kedua senapan ini sama, yaitu maksimalnya 3000 PSI. Tetapi untuk safety-nya cukup 2700 PSI. Jadi sobat bedilers, jangan mengisi melebihi batas yang disarankan ya, agar kalian juga lebih aman dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi untuk pengisian anginnya ini sama-sama keduanya menggunakan PCP. Tetapi kalau senapan angin yang Ghost Warrior ini menggunakan Kurlap 1 TSM, sedangkan yang Predator Raccoon ini PCP-nya menggunakan Mini Coupler. Oke, yang membedakan selanjutnya yaitu model popornya ya. Modelnya yang seperti ini. Ini modelnya kayak datar seperti ini. Sedangkan ini ada cekung ke dalamnya. Nah, keduanya ini belum dilengkapi dengan bantalan popor. Tetapi jangan khawatir, karena ini bahannya sudah pas banget digunakan ketika berburu. Nah, keduanya ini sama-sama custom maju mundur ya, airsoft, model airsoft. Bisa dimaju mundurkan antara kedua senapan ini. Tentunya bisa memudahkan sobat bedilers, bisa menyesuaikan panjang pendeknya untuk sobat bedilers. Oke sobat bedilers, kita sudah mereview, mengulas kedua senapan bestseller ini, mulai dari kesamaan dari kedua senapan ini. Lalu kita juga sudah membahas perbedaan-perbedaan dari senapan ini. Lanjut kita ke harga senapan ini. Oke, untuk harga senapan angin PCP Predator Raccoon OD38, ini kami memberikan penawaran terbaik untuk kalian, yaitu dengan harga Rp4.800.000. Lanjut untuk senapan bestseller selanjutnya, ini senapan angin PCP Ghost Warrior, yaitu kami bandrol dengan harga Rp5.900.000.
Oke, itu tadi harga dari kami, penawaran terbaik buat Sobat Bidilers. Tentunya kalian sudah bisa memilih mau membeli senapan yang mana, yang Ghost Warrior ataupun yang PCP Raccoon, atau buat kalian pengen beli keduanya boleh banget, karena senapan ini memang keren banget, best seller dan tidak diragukan lagi. Oke, buat kalian yang ingin membeli senapan jenis ini, best seller, untuk PCP Predator, Raccoon, ataupun Ghost Warrior, caranya mudah banget. Langsung saja order dan menghubungi nomor WA, nanti saya sematkan di sini. Ingat, Gesa Sport Indonesia hanya menggunakan dua nomor rekening atas nama Ude Sukses Mulia dan Muhammad Masyofi. Jadi, selain kedua nomor rekening tersebut, penipuan. Jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia Gesa Sport Indonesia. Nanti otorinya saya sematkan di kolom deskripsi. Oke, ada kabar bahagia lagi buat kalian. Karena apa? Karena kami Gesa Sport Indonesia bisa melayani sistem COD ataupun bayar di tempat. Tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan Gesa Sport Indonesia, cek aja di Google kalian Gesa Sport Indonesia. Nanti akan muncul Google Maps ataupun Google Bisnis kami. Dan apabila ada yang mengaku-ngaku Gesa Sport Indonesia, seperti beberapa akun Facebook abal-abal yang mengatasnamakan Gesa Sport Indonesia, nanti saya sematkan di sini beberapanya. Nah, apabila kalian menemukan oknum-oknum seperti itu, tetapi ia tidak bisa menunjukkan alamat dan tidak bisa dikunjungi langsung ke tempatnya, maka itu jelas banget penipuan. Nah, buat kalian yang menemukan oknum-oknum seperti itu tadi, langsung saja laporkan ke customer service kami ataupun komentar di kolom bawah agar tidak ada korban baru dari oknum yang meresahkan itu. Oke, buat kalian harus tetap hati-hati dan juga waspada ketika belanja online senapan angin. Ingat, belanja aman bergaransi dan sudah banyak testimoninya hanya di Gesa Sport Indonesia. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini tadi dapat menjadikan referensi kalian sebelum membeli senapan angin. Khususnya untuk kedua senapan jenis angin ini ya. Oke, jangan lupa like-nya, komen untuk informasi lebih lanjut, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.